Ini yang best sellernya nih, kapal api nih. Jadi ini manfaat daripada bungkus kopi ini tuh kebanyakan difungsikan untuk kerajinan. Dan kerajinan itu juga bisa mempunyai daya jual yang sangat fantastis ya harganya. Ini bisa jadi buat dompet, buat karpet, buat tas, bisa lukisan juga bisa. Kapal api. Jadi tadi dia habis lagi nyelesai display kan, display kan dibongkar-bongkarin. Terus mau dibuang, gue bilang jangan dibuang. Ini gue ambil aja. Bekas orang office. Enggak display, Triwijaya. Ini kan isinya 5 renceng. 5 renceng isinya, jadi dia dibuat display. Kalau ini mah warkop. Ngambil di warkop. Nih, yang ini ngambil di warkop nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di ruang PRD Sambo Sidang, promosi, diskusi, informasi sembari cari peluang. Gak heran dong, yang pasti penampakannya langsung arah ke bungkus kopi bekas. Nah, ini salah satu daripada peluang teman-teman yang mau mencari cuan tanpa pakai modal. Nah, ini bungkus kopi bekas nih. Ini gue jual di online 7.500, isi 40 piece. Ini sampah ya, selalu akan mudah apabila ada harapan. Kita sortir dulu nih, kita sortir. Nah, ini nih penampakannya nih. Indo Cafe, ada Lyon. Wet kopi Lyon, ah Lyon lagi panen nih, Lyon nih. Orang Bogor mana suaranya nih? Kita hitung dulu nih. Lu tahu nggak nih isinya apa nih yang dikerdus nih? Sama yang di plastik merah. Ya, nanti kita bongkar. Oke. Isinya duit. Kita bongkar nih. Nih isinya, itu kan? Isinya duit. Ntar gue bongkar di rumah nih. Nih gue bongkar nih. Ini sekarang ruangnya ruang Nikita Mirjani. Nikita lagi coba cari-cari produk yang kalian nanti-nanti. Wih, kerdus. Hah? Apaan? Sampah. Iya. Ini jadi duit deh, Geyo. Lu nggak tahu ya? Foto te. Mana? Sombong amat. Ya pencairan ya. Dagangan apaan emang? Ripik. Semen ripik. Tawa ini. Udah ada tuh. Ya. Oh. Udah main sono bang dalam. Ya main tuh. Gua gunting dulu posting. Dijual buat kerajinan. Buat kerajinan. Tadi si Uci berangkat. Nih gue mau sortir dulu. Nih sampah nih, bungkus kopi. Oh.
7.000. 7.000.